Usai menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik pidana khusus Kejari Kabupaten Pasuruan hampir 5 jam, mantan Kabid Olahraga Dispora Kabupaten Pasuruan, Lili Wijayanti Budi Utami, akhirnya resmi ditahan oleh tim Pitsus Kejari Kabupaten Pasuruan. Saat hendak dibawa ke dalam mobil, Lili sempat berteriak kepada awak media jika dirinya hanya sebagai korban. Karena setiap kegiatan di Dispora dirinya diperintahkan pemotongan 10% oleh pimpinan. Tanya di mana, Bu? Tanya semua kegiatan, Mas. Berapa? Ada potongan 10%. Ada potongan 10% tiap kegiatan, Bu, ya? Yang motong, bendara, Mas. Bendara yang motong, pintunya, Pak. Menurut Kasih Pidana Khusus Kejari Kabupaten Pasuruan, Deni Saputra Kurniawan mengatakan penahanan terhadap tersangka ini bukan atas desakan atau intervensi dari siapapun, dan itu murni sesuai rasa keadilan hukum. Penahanan Lili dilakukan setelah berkas perkara telah lengkap dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Masuki tahap 2 dari jaksa penyidik sudah menyerahkan kepada jaksa penuntut umum dan sudah kami periksa. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, DP21. Insya Allah dalam waktu dekat, ya, ini karena ini sudah sore, insya Allah besok pagi sudah kita limpahkan ke persidangan Tipikor, ke Pengadilan Negeri Tipikor di Surabaya. Sementara kuasa hukum tersangka Elisa mengatakan tahap 2 telah selesai dan Lili menjalani masa penahanan selama 20 hari dan mengaku kliennya hanya menjalankan perintah atasan dan tak menikmati uang yang dituduhkannya. Semua pemotongan setiap kegiatan yang ada disetorkan pada atasannya. Sebagai bawahan dan semua kegiatan itu atas perintah dari pimpinan. Ada potongan 10%, bendahara yang motong, dan dana itu diterima dari bendahara langsung ke PPTK. Jadi dia tidak menerima dana. Semua kegiatan. Ya, atas perintah dari pimpinan. Arah pimpinan. Siapa pimpinan itu? Dia merasa tidak menikmati. Tidak, pimpinan namanya siapa? Siapa, Bu? Dia tidak sebutkan tadi ada di tahap 2. Tak hanya itu, Lili juga akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hal tersebut dikarenakan kondisi tersangka yang sangat syok dan kesehatannya menurun. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan kebocoran keuangan negara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2017. Setelah dilakukan penyelidikan dan meningkat pada penyidikan serta memeriksa setidaknya 32 saksi, akhirnya penyidik Seksi Pidana Khusus menetapkan satu tersangka atas dugaan korupsi senilai Rp918 juta pada Lili Wijayanti Budi Utami yang kala itu menjabat sebagai Kabid Olahraga pada Dispora Kabupaten Pasuruan. Abdul Majid, JTV.